Apapun, aku nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang setia dan juga memberi sokongan dan juga komen yang baik-baik lah. Terima kasih, saudara. Hold up. Hai, assalamualaikum semua, and hello YouTube. Hai, apa kabar korang? Aku harap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Hari ni aku nak beritahu, sebelum aku buat sambungan vlog part 2, aku terpaksa buat video ni dulu, memandangkan hari ni dah masuk 30 hari bulan. Sebab ini adalah merupakan moto vlog video yang terakhir untuk aku bagi tahun 2020. So, hari ni aku nak recap sedikit tentang apa saja yang berlaku pada diri aku sepanjang tahun 2020 ni. So, seperti mana yang kita semua pun tahu, tahun 2020 adalah merupakan tahun yang paling mencabar disebabkan oleh kehadiran tetamu yang tak diundang yang kita gelar sebagai COVID-19 ni. Which is, benda ni adalah satu benda yang sangat-sangat tak dijangka. Okay. Siapa jangka tau? Kita mengalami satu krisis di mana wujudnya sejenis virus yang tak tahu daripada mana asal-usul dia, macam mana boleh datang, dan macam-macam spekulasi yang kita dengar. Ianya bermula daripada Wuhan, China, hinggalah dia masuk ke seluruh negara yang ada dalam dunia ni, termasuklah negara kita sendiri. So, benda ini saja telah cukup untuk memberikan kesan kepada kehidupan semua orang. So, seperti mana yang korang tahu, aku menjalankan perniagaan penghantaran food delivery. Ni, Allah abang, maaf abang, tak apa, tolong, saya dah lambat ni. Aku doakan abang semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. So, bila mana PKP dimulakan, which is dikuat kuasa kan pada bulan Mac, maka dekat situlah bermulanya titik tolak ketidakstabilan food hunter delivery ni dekat market kami di Segamat. Waktu tu kami kat Segamat saja, kami tak buka tempat lain. Ini adalah disebabkan kami tergolong dalam kategori essential service yang boleh beroperasi sepanjang tempoh PKP tu. Waktu tu aku sangat struggle untuk menetapkan coverage area untuk aku punya rider pergi hantar sebarang pesanan yang dibuat. Sebab jujur aku cakap, bila berlakunya PKP, tiada siapa-siapa yang boleh buat urusan di luar, maka kami terpaksa untuk meluaskan kami punya coverage area. Jadi kat situlah mulanya kami mula menjelajah hampir ke beberapa luar negeri jugalah. Perhantaran kami aktif sampai ke Selancar, which is dah masuk ke area Pahang, dan juga Gemas Negeri Sembilan. Padahal Segamat kat jauh. Bener juga ya. Jadi kat situ lah aku berkira-kira nak bagi ataupun tidak. Tapi at the end of the day, aku tawakal, aku berserah je. InsyaAllah tak ada apa-apa jadi. Sebab tujuan aku berkira-kira untuk benarkan ataupun tidak kepada rider aku buat keluar ride ke, pergi jauh-jauh tu, adalah sebab aku risaukan keselamatan diorang. Apa-apa jadi. So that's why aku macam berbelah bagi. Tapi bila akhirnya aku pun mula, orang kata apa, tawakal je lah, aku bagi lah, tak apalah. Dengan niat nak bantu mudahkan urusan orang-orang yang jauh ni, yang tak dapat akses untuk keluar beli barang dan sebagainya. Poin yang kedua adalah YouTube channel ni. Sebenarnya aku dah mula aktifkan YouTube channel ni pada April 2019 sebenarnya. Waktu tu aku adalah upload beberapa video berkaitan dengan kerja-kerja aku. Cuma waktu tu tak berapa nak cuna, dan kebanyakan video aku dah hide. Aku dah tak publikkan benda tu sebab yalah, sebab video pun bodoh rupa ya.
That's why aku cakap ini adalah salah satu benda yang menggembirakan hati aku. Apabila akhirnya aku pun sudah pun mula untuk membuatkan channel ni lebih aktif. Alhamdulillah, daripada start aku buat semula video dekat YouTube ni, untuk channel Mak Ran ni, dah bulan 8 macam tu. Rasanya lah, tak salah aku, dah bulan 8 aku start aktif balik buat video dekat channel ni. Alhamdulillah, daripada tak sampai 100, dalam 50 something subscriber je, alhamdulillah hari ni dah 600 lebih subscriber. So ini adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan buat diri aku untuk sepanjang tempoh tahun 2020 ni. Apapun, aku nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang setia dan juga memberi sokongan dan juga komen yang baik-baik lah. Terima kasih, Dal. So aku harap korang sedia dan setia membantu memberikan aku berbagai-bagai lagi tips untuk meneruskan channel ni. Terima kasih banyak-banyak sebab support aku selama ni. So dalam pada segala berita yang menggembirakan, ada juga satu berita sedih, berita perginya seorang sahabat yang aku belum sempat nak jumpa pun. Dia adalah arwahyarham Muhammad Ashraf bin Muhammad Rusli, iaitu dikenali sebagai Cak Cibo, seorang otai motovlogger juga dekat Malaysia. Aku suka tengok video-video dia. Video dia sangat honest, sangat jujur. Itu yang menyebabkan aku rasa seronok tengok video arwah. Tapi itulah, belum sempat aku nak berjumpa dengan arwah sebab aku ada plan untuk menggunakan khidmat mereka lah, termasuklah arwah. Mereka ni maksud aku motovlogger Malaysia lah. Okay, untuk berkolaborasi dalam satu-satu perkara lah. Tapi itulah, aku tak sempat nak jumpa dengan arwah. Arwah pun sudah pergi meninggalkan kita. Itulah, kita sedekahkan al-fatihah kepada arwah. Semoga roh arwah arham Muhammad Ashraf tenang dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Oh my god! Wow! So last but not least, untuk tahun 2020, alhamdulillah kita berjaya menempuh tahun 2020 dengan baik dan jayanya. Walaupun bermacam-macam dugaan yang berlaku, dekat sini aku ingin membuat pemberitahuan. InsyaAllah setelah ditetapkan bahawasanya 9 hari bulan Januari ni, akan aku aku dah kaya ni. 9 hari bulan Januari ni aku akan bertunang, guys. InsyaAllah, doakanlah. Cukuplah aku rasa setakat ini perkongsian aku berkaitan dengan apa yang aku lalui sepanjang tempoh tahun 2020 ni. Macam mana dengan korang? Bolehlah share-share korang punya pengalaman sepanjang tahun 2020 ni. Kongsikan, insyaAllah kita akan bersama-sama berkomentar di bawah tu nanti ya. So aku rasa cukup juga untuk video aku kali ini. Jadi aku ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ni daripada awal hingga ke akhir video. Kepada yang belum subscribe, silakan like, komen, share dan juga subscribe. Kepada yang dah subscribe, jutaan terima kasih aku ucapkan kepada korang. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang di tahun yang baru 2021, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.